Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Maki dari Pustaka Mubin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kitab Qaimut Tughyan. Adalah kitab salah satu kitab yang membahas tentang fan ilmu tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Bantani, yaitu ulama dari Banten Indonesia. Kitab Qaimut Tughyan ini terdiri atas dua bagian. Pertama tulisan Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani wafat 1314 Hijriah. Penjelasan tentang Majmu'ah Subul Iman karya Syekh Zainuddin Al-Malibari wafat 987 Hijriah. Syekh Muhammad Nawawi merinci 70 cabang keimanan yang disebutkan di Nazom. Beliau merujuk pada ayat Al-Quran dan hadis yang mengaitkan tema pembahasan dengan keimanan. Iman yang diperbincangkan dalam buku ini bukanlah istilah ilmu tauhid, tetapi lebih kepada tingkat kesempurnaan keimanan. Misalnya saat Nazom berbicara tentang cabang iman ke-54, sifat malu atau al-haya, penulis lalu membawakan teks hadis malu itu sebagai iman dan hadis lain. Bagian kedua adalah Matan Hidayatul Adzkiyah yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dar Al-Kutub Al-Islamiyah pun telah menerbitkan syarah dari kitab ini, yaitu kitab Kifayatul Adzkiyah wa Minhajul Asyifa. Untuk mendapatkan kitab ini silakan kunjungi website kami di www.pustakampi.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.